Minna san, konnichiwa. Selamat datang kembali di segmen belajar bahasa Jepang lewat berita. Kali ini, saya Yonika Nurulansari, mahasiswa Dewi Sensei akan menyampaikan berita pertama dari NHK News Web Easy tanggal 1 Februari 2022 yang berjudul Orang yang terkena virus corona baru melakukan konsultasi melalui telepon. Ushisako, Tokyo. 新型コロナが移って家にいる人が電話で相談。Orang yang berada di rumah yang terkena virus corona baru berkonsultasi melalui telepon. Mari kita mulai dari paragraf yang pertama. 新型コロナウイルスが移る人がとても増えています。Jumlah orang yang terkena virus corona baru semakin bertambah. Tokyo to wa 1月31日から50歳より若くて病気がひどくなっていない人には自分で体のチェックをしてもらっています。Nah, agak panjang ya minasan, tapi bisa diterjemahkan dari depannya dulu. Nanti lihat ke belakang, karena nanti penjelasan tambahannya itu ada di sini. Jadi, pemerintah kota Tokyo sejak tanggal 31 Januari meminta shitemorateimasu, orang yang sakitnya tidak terlalu parah dan umurnya di bawah 50 tahun untuk jibunde karadano cek, untuk memeriksa tubuhnya sendiri. Ini sama seperti isolasi mandiri. Soshite guai ga waruku natta toki wa komatte iru toki ni denwa de soudan dekiru chitaku ryoyo sapoto senta Ushisako Tokyo o tsukurimashita. Ini subjeknya masih yang ini. Pemerintah kota Tokyo ini membuat program Uchisapo Tokyo, yaitu pusat dukungan perawatan rumah. Yang seperti apa? Nah, di sini saat terkena masalah maupun saat keadaannya menjadi lebih buruk, bisa berkonsultasi melalui telepon. Nah, berikutnya. 具合が悪くなった人には看護師と相談できるようにします。Nah, apola yuni shimasu di sini maknanya itu dari yang sebelumnya belum bisa menjadi bisa. Nah, bagi orang yang keadaannya kondisinya menjadi buruk bisa berkonsultasi dengan perawat atau suster. 必要な場合は、医者が家に行ったり、病院に入院できるようにしたりします。Nah, jika diperlukan, dokter bisa pergi ke rumah atau bisa juga rawat inap di rumah sakit. 食べ物や血の中の酸素の割合を調べるパルスオキシメーターも届けます。Nah, todokemasu itu mengirimkan. Nah, siapa yang mengirimkan ini? Masih tadi, pemerintah kota Tokyo mengirimkan juga parusu oximeter. Itu dari serapan bahasa Inggris, yaitu pulse oximeter. Nah, sebagai informasi tambahan juga ya, minasan, oximeter itu alat yang berbentuk klip. Fungsinya itu untuk memperkirakan saturasi oksigen darah dan denyut nadi. Jadi cara menggunakannya itu nanti alatnya dinyalakan, kemudian dijepit ke ujung jari, namun kuku jari itu tidak boleh dalam keadaan sedang menggunakan cat kuku atau kuku palsu, karena nanti tidak akan terdeteksi oleh alatnya. Nah, setelah dijepit, posisikan jari itu menghadap ke atas, lalu tunggu beberapa detik, dan nanti hasilnya akan keluar. Hasilnya itu angka dari saturasi oksigen dan denyut nadinya. Nah, pemerintah kota Tokyo ini mengirimkan juga oximeter ini untuk
mengecek untuk memeriksa saturasi dari Sanso itu oksigen, untuk memeriksa saturasi oksigen dalam darah dan makanan. Lalu, Tokyo to wa sukashi demo shinpai na koto ga attara sugu ni denwa shite hoshii to hanashite imasu. Nah, pemerintah kota Tokyo ini mengatakan, jadi kalau ada hal yang mengkhawatirkan sedikit pun, meskipun sedikit, silakan segera menghubungi lewat telepon. Nah, lalu denwa banggo wa 0120-670-440 desu. Nomor teleponnya itu 0120-670-440. 24 jikan itsu demo denwa dekite, eigo ya chugoku go, betonamu go nado 11 no gaikoku go demo hanasu koto ga dekimasu. Jadi, selama 24 jam, kapanpun dapat dihubungi dan bisa berbicara dalam 11 bahasa asing seperti bahasa Inggris, bahasa Cina, dan bahasa Vietnam. Jadi, Uchisako ini menurut saya pribadi sangat membantu dan memudahkan orang yang terkena virus corona dan isolasi mandiri di rumah untuk berkonsultasi hanya lewat telepon dan tidak perlu repot untuk pergi langsung ke pusat kesehatannya. Nah, demikian bahasan berita kali ini. Saya akan lanjutkan berita kedua yang tak kalah menariknya, yaitu tentang rekomendasi di Pulau Sado di Prefektur Niigata sebagai situs warisan dunia. Jadi, sampai bertemu lagi di video berikutnya ya. Sayonara!